kemenangan selesa 3-0 yang dicatatkan Johor Darul Takzim JDT ke atas Seri Pahang FC pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi memastikan mahkota kejuaraan Liga Super 2021 sah menjadi milik skuad kedalian Benjamin Mora itu. Kejayaan manis yang diraihkan di laman sendiri itu juga menyaksikan gelaran Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut dimenangi kelab gergasi tanah air tersebut. Berhadapan dengan Seri Pahang FC yang agak tempang tanpa beberapa pemain utama, JDT jelas menunjukkan penguasaan permainan sebaik sahaja whistle permulaan ditiupkan pengadil perlawanan Muhammad Fairuzi Maddesa. Pemain import Bergson da Silva terus menjadi watak penting buat JDT. Beliau berjaya meledakkan hat-trick yang sekaligus menjadikannya sebagai pendahulu penjaring terbanyak dengan 23 gol, satu gol meninggalkan ayam tambatan Selangor Ifedayo. Antara peluang keemasan yang dimiliki pasukan pelawat hadir pada minit ke-52 berpunca daripada kesilapan Adam Noazlin. Bagaimanapun, percubaan Hidalgo dari jarak dekat dinafikan dengan cemerlang penjaga gol utama skuad kebangsaan itu. Kedudukan 3-0 itu kekal hingga tamat permainan untuk menghadiahkan kemenangan yang cukup bermakna buat JDT walaupun masih berbaki 2 perlawanan lagi. Sementara itu, Seri Pahang perlu bekerja keras untuk menjauhi zon penyingkiran apabila kekal di tangga ke-10 dengan 17 mata, hanya berbekalkan 4 mata di hadapan Perak.